Oke guys, kali ini aku mau bikin naan kualfan atau nasi walof ya guys ya. Guys, kali ini aku mau masak apa ya? Kok ada nasi juga, ada jamur, ada yancong wortel, ada ebi, ada cangyu, ada walof. Nah, ini aku mau masak nasi walof guys. Oke, nantinya aku mau bikin ya. Oke guys, sekarang aku udah siapkan, udah aku cuci bersih dan aku potong-potong juga. Ini beras yang udah cuci, udang kering, walof, bawang bombay, jamur kering. Ini aku pakai daging sapi yang ini wortel, minyak, kecap asin, lada bubuk, garam dan minyak rasa. Oke, selanjutnya kita jamurnya kering ya. Oke, kalau sudah baunya harum ya guys ya, kita masukkan ebinya. Sampai wangi juga. Terus kita masuk lagi bawang bombay guys. Oke, lanjutnya ke daging sapi ya, karena pakai daging sapi dalam pemasakan. Soalnya juga makan daging juga. Oke, kelanjutannya aku mau kasih lada bubuk. Penyedap rasa, garam, kecap asin, gula, air,
bang 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 bang